Nah, kali ini saya sudah sampai itu di Kawah Tangkuban Perahu. Nah, menariknya di kawah di Tangkuban Perahu ini aromanya sangat menyengat sekali ya. Jadi para wisatawan yang berkunjung ke sini jangan lupa ini masker ini tetap harus dibawa. Selain itu juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, beberapa saat yang lalu di kawah ini mungkin sempat tercium sangat menyengat seperti beracun gitu. Tapi saat sekarang ini sudah buka kembali, Pak, dengan banyak wisatawan yang datang ke sini. Seperti apa ya keseruan di Tangkuban Perahu ini sambil melihat-lihat? Ikuti saya yuk. Gue kalau ada orang lewat ngaku nggak sih ngeliatin? Nah, ini naik ke atas Tangkuban Perahu. Tuh, kita lihat dari atas. Langsung jadi. Domas kemana arahnya? Domas itu tadi malam ke bawah. Hah? Yang bawah ya? Ini udah dikasih, ini ke bawah apa ini? Tangkuban Perahu ini ternyata pemandangannya bagus, menarik banget. Kami puas main-main di sini. Gitu. Ada yang menarik mungkin di sini? Ada. Ternyata di sini nggak ada aliran listrik, nggak ada listrik, sama ngecas HP itu nggak bisa. Tapi tidak mempengaruhi kehappian kita menikmati holiday di sini, karena memang mereka bisa hidup tanpa listrik. Maksimal jam 5 udah tutup katanya begitu. Tadi lihat apa di sana? Oh, lihat itu, lihat apa? Belerang. Belerang keluar aset-aset gitu loh. Pokoknya cakep banget deh. Seneng ya di sini ya wisata sini. Ini udah berapa kali ke sini? Baru sekali. Baru kali ini.